Alright, so sekarang Iwan nak share dengan korang pula tentang movie-movie Inggeris yang orang kata boleh korang buat apa movie mana tak. Antaranya bagi peminat-peminat Harry Potter ada 9 season. Bapak lah orang cakap memang best gila. Kemudian ada Fast and Furious ada 7 season dan tahun ni nak masuk 8. Fast and Furious ni pun orang kata cerita dia agak orang kata apa bersama-sambung dan apa orang cakap bersama-sambung dan memang orang kata tak sabar nak tunggu untuk next season sebab power dah tak ada, so apa yang akan jadi selepas tu kan. So korang kena tengok Fast and Furious. Kemudian yang Iwan memang orang kata addict juga yang tengok contohnya cerita Twilight. Twilight ada apa? Jacob dengan Edward Cullen kan. So korang memang kena tengok sebab dia ada 5 season dan Star Wars ada 9 season dan bagi peminat-peminat cerita hantu macam korang try Paranormal Activity. Tapi make sure kawan-kawan kena yang berani lah. Kalau sebab yang kalau yang berani je orang kata boleh tengok movie-movie Inggeris macam contohnya Paranormal Activity ataupun Conjuring apa kan. Maknanya selepas Paranormal Activity korang cuba try sambung dengan cerita The Conjuring pula. Macam Paranormal Activity ni ada lebih kurang 5 season. Lepas tu korang try sambungkan pula dengan movie orang kata hantu dengan cerita The Conjuring. The Conjuring tak silap ada 3 ke 4 juga lebih kurang. So korang try orang kata tengok cerita Paranormal Activity. Kemudian yang last sekali yang Iwan nak share korang iaitu bagi peminat-peminat orang kata orang cerita Prison Break. Memang Prison Break ni sekarang dah sampai season 4 tapi bulan April ni akan ada masuk sampai season 5. So kalau orang kata peminat cerita Prison Break, korang kena nantikan April ini sebab akan ada season 5. Macam Prison Break ni orang kata, dia kata dah punya jalan cerita tu pun agak orang kata best juga. Macam Iwan memang edik gila tak cerita Prison Break ni sebab masuk satu season dia macam mencabar macam mana cara apa orang kata hero ni nak keluar daripada penjara dan dia nak selamatkan abang dia lah apalah kan. So memang orang kata dan durasi dia agak panjang juga bagi sebab tu kalau orang kata nak buat movie marathon contohnya macam cerita Prison Break ni memang orang kata sangat-sangat sesuai lah. So kalau korang masih lagi tertanya-tanya dekat mana untuk dapatkan orang kata movie-movie yang macam Iwan ceritakan ni, macam tadi Iwan dah share dekat ada berapa orang kata apa session Iwan yang tadi.